Ya, assalamualaikum Lur, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan channelku Yono Bungin, Yono yang berada di Bungin ya. Ini hari ini saya akan menjelaskan gurita yang masuk sama yang nggak masuk ya. Yang gurita bisa dikirim sama nggak dikirim. Ini ada gurita hitam sama gurita yang tidak hitam ya. Ini gurita tidak hitam. Ini yang bisa dikirimi. Oke, saya akan menjelaskannya sebentar lagi ini. Tapi sebelumnya teman-teman ini subscribe dulu saya punya, like dan komen ya. Oke, supaya saya tambah semangat lagi teman-teman membuat konten-konten ikan ya, hasil laut ya. Jadi pagi ini kita mau amis-amisan dulu, mau basah-basahan dulu. Ya, amis-amis. Pokoknya amis-amis itu ya udah Yono Bungin sudah. Yono Bungin. Ini ada cumi kotak juga. Cumi kotak. Ada ikan apa namanya nih? Ikan beronang ya. Ya, ini ikan beronang nih. Ikan beronang ya. Segar. Ini mau digoreng sendiri. Ini saya cukup mancing di belakang rumah aja. Kalau ikan gini mancingnya di belakang rumah saja loh. Teman-teman, keluar lagi. Oke, ya. Ini enak sekali di sup ini ya. Di sup apa digoreng ini? Ya. Oke, teman-teman. Ini kalau banyak lendirnya berarti masih baru ya. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya masuk dikirim di Bali nih, ekspor. Tapi ini nggak masuk, ini lokal ini. Ini lokal loh. Kenapa lokal? Ya coba kita lihat lokal. Nah, insangnya sudah tidak bagus. Soalnya ini nggak dikaretin, nggak dipastikin ya, jadi insangnya nggak gitu bagus. Memang dagingnya masih segar. Terus ini, ya ini luka ini. Ini luka. Jadi kalau luka ini nggak bisa masuk ya, untuk ikan ekspornya nggak masuk. Kalau luka ini ya nggak masuk. Ada lukanya itu nggak masuk. Ini goreng sendiri atau jual di pasar? Oke teman-teman, saya akan menjelaskan gurita hitam sama gurita putih. Nah, gurita hitam ini nggak laku kalau di pabrik, nggak dibeli ya. Jadi cukup dijual di pasar saja. Padahal rasanya ya sama loh. Rasanya itu ya sama seperti gurita lainnya itu yang warna putih itu. Tapi ini ada keluar urat hitamnya. Ya. Oke loh. Ini keluar urat hitamnya ini. Ini kelihatan jelas loh ya. Ya, kelihatan jelas. Walaupun ini masih baru, ini nggak masuk ya. Ini masih ada giginya. Masih ada giginya ya. Tidak cacat, tidak ada apa-apanya. Masih lengkap semua. Tentakelnya masih ada, lengkap. Nah, cuma ini warnanya hitam, Lur. Nah, warnanya hitam, Lur. Nah, kan kelihatan, Lur. Bedanya kelihatan ya. Bedanya kelihatan ini. Ya, ini saya sampaikan ini. Ya, kelihatan. Ini banyak hitamnya ini, warnanya hitam ini. Ya, warnanya hitam. Ini dah gurita hitam. Ini nggak masuk. Ini masuk ini gurita. Jadi gurita yang masuk itu ya, tidak ada cacat ya. Ada cacatnya, masih utuh, warnanya putih. Ya, giginya masih bagus, tidak robek. Kalau robek sedikit ini masuk second ya. Kalau second itu ada pengurangan harga di sini. Pengurangan harga sedikit. Kalau banyak itu ya masuk lokal, nggak dibeli sama pabrik. Oke, Lur. Ini takelnya ini masih baru nih ya, masih baru ini. Jadi kalau banyak lendirnya tuh masih baru, Lur. Ya. Jadi kalau banyak lendirnya masih baru, Lur ya. Nah, ini nanti sebentar dipastikin ini. Dipastikin dikirim ke Jawa ya. Ke Banyuwangi, Lur. Lur. Nah. Itu juga ini yang kulit hitam, walaupun sedikit hitamnya ini seperti ini ya. Ini baliknya putih. Nah, gurita putih ini kan. Ini masuk. Kalau di sebelah masuk ya. Jadi kalau kita periksa ada hitamnya, itu jangan dikirim. Jadi masuk dia. Ini ada hitamnya ini karena nah, ini Lur. Nah, kelihatan Lur. Ada hitamnya ya Lur ya. Nah, jadi jangan asal beli ya Lur ya. Nah, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang baru pemula mau belajar gurita ya. Yang hitam ini ya begini nih. Jadi dia apa namanya ini, urat hitam namanya ini ya, gurita urat hitam yang tidak masuk itu ya. Ini sedikit soalnya hitamnya, tapi nggak masuk juga, hitamnya sedikit. Mana saya lihat Lur ya. Nah, ini seperti tidak ada hitamnya, makanya kita harus teliti ya, hati-hati ya, supaya tidak rugi membeli gurita.
Kalau ini sudah kelihatan, yang satunya ini sudah kelihatan. Nah. Oke lur, kelihatan ya lur. Ini gurita hitam. Ini gurita hitam juga. Ini yang gurita putihnya lur. Ya. Oke lur. Thank you. Nah, ini saya kenalin juga ini. Cumi kotak. Cumi kotak nih, gede sekali ya. Semok. Semok ini. Seperti siapa itu semok? Seperti artis siapa itu yang semok-semok tuh? Sangat besar-besar. Ini di kripsi enak ini lur. Di apa namanya, digoreng apa itu? Seperti kayak kita makan di Kentucky itu apa namanya itu? Jadi kita kalau di kota kan makan Kentucky. Kalau di desa ya di kampung ya makan Kentucky-nya begini lur. Ini saya ngecepek terus, ini sudah sampai muncrat-muncrat. Bebe saya suka muncrat-muncrat lho, kecepek terus lho. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini demi teman-teman. Demi teman-teman, saya rela amis-amisan dulu. Memang sudah setiap hari kerjanya amis-amisan ya, lur. Ya, ini lur, besar-besar lur. Ya, ini masih baru lur. Ini hitam-hitam tuh kena tintanya itu. Jadi hitam dia. Tintanya hitam tuh. Oh, lur, terus dia gede-gede. Cuminya nih, cumi gede. Lur, masih panjang nih. Tentakelnya panjang, lur. Ya, lur. Panjang sekali tentakelnya ini. Ini kalau di Jawa teman-teman jarang melihat ya. Jadi heran ya, kalau di sini sudah tidak heran, tiap hari di sini lihat ya. Nah, lur, ini apa nih bolongnya? Nah, bolongnya lur ya. Ini hitam-hitamnya di sini nih, dalamnya ini nih. Ini hitam-hitamnya itu ada itu lihat. Jadi tangan ini nggak bisa bersih ya, kotor terus lur, karena tintanya ini masih baru datang ini lur ya. Baru datang ini, mau ditimbang dulu lur. Oke lur, saya mau anu dulu lur, mau lihat yang udah dipastikin lur ya. Jadi kalau lihat plastikin, gurita yang plastikin tuh gini cara ngepaknya ya. Nah, saya menghilang dulu biar nggak lama. Ting. Ya ini lur, ini yang udah dipastikin nih lur. Nah, ini udah dipastikin. Nah itu dipastikin tuh. Oke lur, dipastikin dulu. Mau siap dikirim. Oke. Oke, menghilang dulu. Ting. Hah, nyampe ketemu lagi ini. Ini yang belum dipastikin. Ini siap dipastikin lur. Siap dipastikin. Guritanya masih baru-baru. Ini gurita 1 up ya. Gurita 1 up. 1 kilo sampai 4 kilo ya, 1,5 sampai 2 kilo. Ini yang 1 kilonya ini. Jadi 1,1 sampai 1,5 itu. Ini harganya beda sama. Enggak sama yang 1,5 up ke atas ya, sama yang 2 up beda. Yang 0,5 sampai 1 kilo beda harganya. Yang 0,3 sampai 0,5 beda juga harganya. Benar. Oke, lur. Semoga menambah wawasan ya, teman-teman ya. Tentang gurita hitam sama gurita putih tadi ya. Nah, jadi kalau ngirim ya dipastikan gini, karena nggak ada lemek tuh. Biasanya pakai lemek. Kenapa nggak dipastikan? Soalnya kalau kita ngirim, kalau jebol itu nanti hilang lur, diambil-ambil lur. Makanya kita pakai plastik ini supaya lendirnya nggak hilang, ya masih utuh lendirnya. Oke lur, cukup sekian dulu lur video-video saya, biar nggak lama ya. Jadi HP saya ini RAM-nya kecil lur, jadi nanti panas. Ini udah panas ini. Jadi saya ngecepek terus dari tadi tuh. Ngecepek terus tuh, waduh. Nanti HP-nya bisa rodol nanti lur. Soalnya RAM-nya kecil lur. Ya oke lur. Cukup sekian dulu. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Thank you.